Tim Reskrim Polsek Sumedang Utara meringkus 4 pelaku spesialis pencurian kabel Telkom, Tegal Sari, Sumedang Utara, Jawa Barat, Jumat malam. Pelaku yang masing-masing berinisial TG, HS, MN, dan EYG ini diringkus polisi setelah adanya laporan warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan. Pelaku yang menggunakan seragam petugas Telkom tengah mempreteli kabel Telkom yang terpasang di tiang telepon. Setelah diselidiki, para pelaku ternyata menggunakan surat perintah palsu dan seragam pegawai Telkom palsu. Keempatnya kemudian diamankan bersama dengan sejumlah barang bukti mobil bak penuh dengan gulungan kabel sepanjang 700 meter lebih senilai lebih dari 20 juta rupiah, serta sejumlah alat seperti gurinda, tangga portable, hingga lampu penerangan. Laporan rekan yang ada di lapangan, sedang ada penurunan kabel. Pas cek di lokasi, ternyata bukan orang Telkom. Diperiksa surat tugasnya, diperiksa kelengkapan administrasinya tidak sesuai dengan spek Telkom. Jadi informasi awal dari masyarakat di lingkungan Tegal Sari mencurigai terhadap pegawai Telkom yang memotong kabel Telkom. Kemudian dari informasi tersebut, anggota Reskrim mengecek ke TKP dan dari sana diinterogasi, ternyata dia menggunakan surat perintah tugas. Setelah kita kontak dari Telkom, ternyata surat tugas itu palsu. Kasus ini pun masih dalam pengembangan kepolisian Polres Sumedang. Polisi masih memburu dua pelaku lain yang melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.